utama yang didapat dari acara gathering ini ya pasti pengalaman baru. Yeah. Saya baru pertama kali ngikut acara kayak gini. Mm-hmm. Yang kedua bertambah ilmu, wawasan gitu ya, wawasan. Yang pasti ilmu baru lah, karena selama ini kan saya ilmunya kan kejawen, yang kiri. Sekarang hikmah. Jadi pemahaman baru, ternyata hikmah juga ada hubungannya dengan kejawen. Jadi berhubungan lah. Jadi tahu tata caranya yang benar, gimana kita mulai riado, mulai ritual dengan cara-cara yang islami yang benar sekali. Mantap. Alhamdulillah. Kalau dari sisi materi sangat bermanfaat sekali, terutama untuk diri pribadi. Kalau saya sendiri sih diaplikasikan untuk support pekerjaan-pekerjaan saya yang kebetulan menggiring beberapa proyek di pemerintahan. Kalau yang saya rasakan sangat bermanfaat, yang pertama itu nambah wawasan mengenai khususnya untuk diri kita sendiri ya, untuk pekerjaan kita sendiri. Betul gitu. Seperti itu ya, minimal kalau ada sesuatu hal terhadap keluarga, minimal saya turunlah, bisa memberikan bisa solusi seperti itu sih. Menambah wawasan, satu, kedua dapat keilmuan yang tadi dibimbing langsung sama Gubes Kusuma Sakit dari Depokan Sumarang Sejati. Bisa saling sharing antara ya, satu sama lain. Yes. Tentang ya, satu sisi tambah silaturahmi. Pertama sih yang didapat udah jelas pemahaman tentang ilmu hikmah gitu. Di pemahaman yang benar gitu kan, yang selama ini mungkin masih ada pemahaman-pemahaman yang salah atau yang masih keliru, melenceng gitu segala macam. Nah, di sini nih salah satunya itu dapat pemahaman yang benar gitu, diluruskan tentang bagaimana sanad atau terus juga ya pengertian sanad itu apa gitu, terus juga ya dapat teman-teman baru juga gitu, terus itu tambah lebih jelas lah kan? Tambah lebih jelas gitu, terus ya didukung juga dengan ada dalil-dalil gitu, jadi lebih kita bisa mempertanggungjawabkan, terus udah pasti juga dapat ilmu gratis gitu ya, itu sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ai. Jadi apa yang didapat dalam acara GT ini? Ya, jadi di sini banyak yang dapat manfaat ya. Terlebih di saat diskusi ya. Jadi saat diskusi memang banyak pertanyaan-pertanyaan seputar apa keilmuan yang mungkin selama ini belum mendapatkan jawabannya ya. Jadi terjawab di sini gitu. Teman-teman yang lain juga banyak yang bertanya, oh nggak kepikiran, oh iya ternyata ini bisa kayak gini gitu loh, ternyata di balik ini ada seperti ini gitu loh, banyak lah pokoknya. Jadi yang mungkin selama ini mungkin ada yang mengganjal dan lain sebagainya tentang tata cara keilmuan atau misalnya praktek keilmuan, alhamdulillah di sini terjawab gitu loh, banyak yang didapatkan. Terus belum lagi bonus-bonus ininya apa, ijazahan ilmunya ya. Yang kalau misalnya dimaharin kayak lumayan itu, cuman di sini alhamdulillah gitu dapat. Jadi sih pesan saya buat teman-teman yang mungkin selama ini sudah mengamalkan satu atau beberapa keilmuan, kalau misalnya memang pengen lebih tahu mendalam ya soal ilmu yang diamalkan, coba deh ikut acara gathering chapter berikutnya ya. Ini kan masih chapter 1. Insya Allah mungkin bakalan ada ke beberapa tempat. Kalau ada waktu, coba ikut ya. Nggak bakal nyesel deh, beneran. Ya, perkenalkan nama saya Soemur Hadi dari Bandung. Saya merasa mendapatkan manfaat yang banyak ya. Terutama diantaranya adalah ilmu-ilmu gratis yang tidak didapat dari padepokan lain juga. Dikupas tuntas ya, mengenai keilmuan dan tanya-jawab. Manfaat selanjutnya adalah kita dibimbing langsung gitu ya. Dan saya berharap acara catering ini bisa berlanjut lagi, catering kedua, catering ketiga, supaya kita lebih mendapat wawasan lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya,
saya banyak ilmu yang didapat dari catering ini, terutama ilmu-ilmu yang memang tidak dikeluarkan dari padepokan-padepokan lain, atau ilmu yang harus dimahari. Alhamdulillah di sini saya mendapat ilmu yang banyak secara gratis. Mungkin dari saya mah bisa bisa bertemu sama kebersihan semua, terus selanjutnya semua yang dapat ilmu yang banyak, banyak mungkin ya, sama aja sama mungkin banyak ya yang lebihnya gitu ya, jadi lebih jelas lagi ya,